Kabupaten Muara Jambi, Mas Nahbusro menghadiri acara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, sekaligus melakukan penandatanganan berita acara serah terima dan naskah hibah barang milik negara pada Rabu pagi di Yogyakarta. Penandatanganan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Muara Jambi dengan pihak Kementerian ESDM Republik Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dalam mempermudah melakukan pengelolaan barang milik negara. Seperti yang diungkapkan Bupati Muara Jambi Mas Nahbusro, sehingga dalam penggunaan barang milik negara bisa efektif, efisien, dan akuntabel. Serta tentunya masyarakat dapat menikmati secara langsung manfaat dari penggunaan barang milik negara dalam pemenuhan ketersediaan akses terhadap energi. Bupati juga berharap hasil dari kegiatan ini nantinya dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Muara Jambi, terutama dalam hal pemanfaatan energi dan energi terbarukan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Menteri SDM dan juga Dirjen yang telah membantu kami Muara Jambi mendapatkan air bersih. Harapan saya, harapan masyarakat Muara Jambi, semoga ini berkelanjutan dan insya Allah akan lebih banyak dibantu untuk Muara Jambi dan sumur bornya. Terima kasih banyak. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, salam Tribrata.